Ketegangan masih terus meningkat saat sejumlah negara saling terlibat konflik. Seorang peramal India memprediksi bahwa Perang Dunia III akan segera terjadi. Dikutip dari Kompas.com, peramal India bernama Kushal Kumar ini dikenal sebagai New Nostradamus. Ia baru-baru ini meramalkan peningkatan ketegangan di berbagai wilayah seperti Israel dan Hamas, Rusia dan NATO, Korea Utara dan Korea Selatan, serta China dan Taiwan. Kumar mengklaim bahwa Selasa 18 Juni 2024 memiliki stimulus planet terkuat untuk memicu Perang Dunia III. Namun ia juga menyebutkan bahwa 29 Juni mungkin menjadi hari kiamat. Kumar menggunakan bagan astrologi Veda berdasarkan budaya Hindu untuk membuat prediksinya. Dengan mengamati penyelarasan planet dan bintang, ia menunjukkan tanggal pasti konflik global akan meletus. Ia lantas mengutip sejumlah peristiwa sebagai bukti keakuratan ramalannya, mulai dari eskalasi antara Israel dan Lebanon. Selain itu, saat tentara Korea Utara yang melintasi garis demarkasi di Korea Selatan. Akan tetapi ramalan Kumar ini saat ini dinilai melenceng. Masalah sudah lebih dari 5 hari dari ramalannya, tak terjadi Perang Dunia Ketiga. Hanya saja hubungan antara Israel dan perlawanan di Lebanon, Hizbullah kian memanas.